Ayo sambut 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 sambut. Ayo sambut yang dalam. Untuk dari kami Jasa Raja tadi malam dari pihak Jasa Raja sudah melakukan sudah ke tempat keluarga untuk memastikan kepastian ahli warisnya. Kemudian pagi ini kami sudah koordinasi dengan pihak bank. Insya Allah bisa kita santunin untuk korban 8 korban yang meninggal dunia. 8 korban ini berapa masing-masing, Pak? Untuk santunan korban meninggal dunia sesuai dengan undang-undang meninggal dunia 34 tahun 1960. Untuk masing-masing santunan sebesar 50 juta. Kalau untuk yang luka ringan dan berat? Untuk luka-luka kita koordinasi dengan rumah sakit, kita bikinkan jaminan, garansi letter. Jadi untuk semua korban yang kecelakaan ini masuk rumah sakit, nanti dari pihak rumah sakit yang menagihkan ke kami di Jasa Raja. Oh, berarti artinya ditanggung semua untuk pembiayaan yang di rumah sakit ya, Pak ya? Ya, untuk pembiayaan untuk rawat dan luka-luka maksimal 20 juta. Satu orang. Kalau untuk mereka yang santunan yang meninggal ini rencananya dibayarkan hari ini atau mungkin kapan, Pak? Untuk yang meninggal dunia insya Allah hari ini kita selesaikan. Via transfer ya, Pak ya? Via transfer. Tapi semua data semua sudah dipegang untuk? Semua data sudah kita pegang baik untuk ahli warisnya, jadanya ataupun anaknya kita tidak pegang. Siap, terima kasih, Pak. Jangan lupa subscribe ya.